Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma. كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Saddid lisani wahdi qalbi bihaqti jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd Faqala shaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan kaunuhu muridan, artinya arti kaunuhu muridan, keadaannya Allah yang berkehendak melazim ia keadaannya Allah yang berkehendak akan iradah. Mustahil ia Allah yang tiada berkehendak, hanya wajib yang berkehendak selama-lamanya. Baik. Belum pada kita teguhkan lagi pada sifat maknawiyah. Terlebih dahulu kita ulang baliklah pengertian sifat maknawiyah yang kita akan lalu ni. Dan kita akan lalu dengan selaju-lajunya selepas daripada penerangan kita ni. Jadi hak terlebih dahulunya kita telah pun lalu pada sifat maknawiyah kaunuhu qadiran. Kerana apakah ditambahkan lagi sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ni dibilang secara tafsili oleh qaul ulama yang mengisbat atau membilangkan kategori sifat tu ada yang jenisnya hal dia panggil nak sifat hal. Adapun pendapat ataupun mazhab Asy'ariyah, mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menafikan ahwal. Nah, maka bagi ulama yang menafikan ahwal, mereka tidak lagi membilang sifat manawiyah ni dengan secara tafsili. Nah, dengan secara satu persatu. Baik. Kenapakah dia dinamakan sifat maknawiyah? Nah, dinamakan sifat maknawiyah ni kerana apa? Nah, kerana dinisbahkan kepada sifat ma'ani. Nah, tu innama summiyat hadhihi sifatu maknawiyatan, hanya senya dinamakan ini sifat yang lagi akan kita sebut kaunuhu itulah orang panggil sifat maknawiyah. Nah, wah, bukan qadiran, muridan, aliman, hayyan, sangat itu bukan sifat maknawiyah, itu zat. Nah, yang bersifat dengan sifat ma'ani. Innama summiyat hadhihi sifatu maknawiyatan, hanya sahaja dinamakan ini segala sifat-sifat tu dinamakan akan maknawiyah. Li'anna tisafa biha far'ut tisafi bisab'il ula. Kerana bersifat dengan sifat-sifat ni ialah cabang bagi bersifat dengan sifat-sifat
tujuh yang terdahulu. Mana qudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Tu artinya tujuh-tujuh sifat ni, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, tu ialah mulazimatun lisaba'il ula, gitu. Nah, melazimi akan tujuh yang terdahulu. Melazimi akan tujuh yang terdahulu. Yakni seolah-olahnya, sifat maknawiyah ni ialah malzum bagi sifat ma'ani. Yakni sifat ma'ani lazim bagi sifat maknawiyah. Sifat ma'ani tu lazim, sifat maknawiyah tu malzum. Sifat ma'ani tu lazim, sifat maknawiyah tu malzum. Maka kaedahnya, izan tafal lazim, intafal malzum. Apabila ternafinya lazim, mana? Kalau seorang tu kata tidak ada sifat kudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam di zat Allah Ta'ala, intafal malzum, maka ternafilah juga kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ternafi sekali juga. Kenapa? Kerana sifat ma'ani tu lazim, sifat maknawiyah tu malzum. Sifat maknawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu lazim bagi sifat maknawiyah. Maka sebab tu ulama-ulama, antaranya Imam Sanusi dia sebut, sifat maknawiyah ni wahia mulazimatun bisaba'i ula. Sifat-sifat maknawiyah ini ialah mulazimatun, jadi malzum, melazimi, dengan tujuh sifat-sifat ma'ani tadi tu. Nama pun maknawiyah, apa? Nisbatan lil ma'ani, nisbah bagi sifat ma'ani. Jadi di sinilah kadang-kadangnya kita jadi pelik. Pelik apa? Iaitu, sifat-sifat maknawiyah ni, kalau kita baca dalam kitab seumpama Faridatul Faraid, kitab-kitab yang lebih besar sikit lah, dikatakan Mu'tazilah pun tidak mengingkari sifat-sifat maknawiyah ni. Mu'tazilah pun tidak ingkar sifat-sifat maknawiyah ni. Padahal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan mazhab Asy'ariyah ingkar. Ingkar dengan makna tidak membilang. Itu maksud. Ingkar dengan makna tidak membilang. Padahalnya ingkar dengan perkara sesuatu yang diijma', itu boleh menjatuh ataupun boleh membawa kepada kekufuran. Maka maknawiyah disebut di dalam kitab-kitab yang besarnya satu perkara yang diijma'kan akan dia. Yang ini disepakati. Hatta Mu'tazilah pun tidak mengingkari. Mu'tazilah pun tidak ingkar. Maka jadi hairan kita. Kenapa? Bagaimana boleh Mu'tazilah tidak ingkar maknawiyah sedangkan mereka ingkar sifat-sifat ma'ani? Mu'tazilah, mereka tidak mengisbatkan sifat-sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Mereka mengatakan Allah qadirun bizatihi, muridun bizatihi, alimun bizatihi, hayyun bizatihi, sami'un basirun mutakallimun bizatihi. Tu Allah Ta'ala tu zat yang apa? Zat yang berkuasa, zat yang menentu, zat yang maha mengetahui, zat yang maha. Kerana makna, kerana bagi Mu'tazilah, kalau sifat tu ada di zat Allah Ta'ala, apakah dia qadim atau hadis? Kalau hadis, kalau baharu, maka membawalah baharu si zat Allah Ta'ala. Mustahil. Kalaulah qadim, kata Mu'tazilah, la ta'addadatil qudama, nescaya berbilang-bilang benda yang qadim. Maka kerana itu bagi Mu'tazilah, Allah Ta'ala tidak ada di zatnya segala-gala sifat, tidak ada.
zat Allah Ta'ala kosong daripada sifat. Maka kerana itulah kita selalu diulang, digelarkan juga, dipanggilkan juga Mu'tazilah ni sebagai kelompok Mu'attilah. Mu'attilah artinya kelompok yang menta'til, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Maka jadi peliklah kita. Sedangkan mereka, fuq Mu'tazilah, engkar sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ialah lazim bagi sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu malzum bagi sifat ma'ani. Sekira-kira kaedahnya, izan tafal lazim, intafal malzum. Apabila menafi atau ternafi lazim, mana? Tidak ada sifat ma'ani. Mana? Engkar sifat ma'ani. Intafal malzum, maka ternafilah juga sifat ma'nawiyah. Kerana ma'nawiyah itu malzum bagi sifat ma'ani. Tiba-tiba tidak. Mu'tazilah engkar ma'ani. Tapi ma'nawiyah perkara yang diijmakkan akan dia sehingga Mu'tazilah pun tidak ingkar. Inilah kadang-kadang membawa kepada semabul. Orang Kelantan panggil semabul. Apa? Kekeliruan. Nah, semabul itu makna kekeliruan. Itu kekeliruan lagu mana? Pelik. Hatta kita dalam sama Ahli Sunnah Wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah pun berkhilaf tentang ma'nawiyah. Mana? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau mazhab Asy'ariyah tidak membilang atau ingkar sifat ma'nawiyah. Itu dengan makna tidak membilang sifat ma'nawiyah. Maksud kufurlah mazhab Asy'ariyah. Sedangkan ma'nawiyah itu perkara yang diijmak, hatta Mu'tazilah pun tidak mengingkarinya. Yang membilangnya ialah mazhab Maturidiyah. Atau lebih spesifik lagi, Imamul Haramain, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, Imam Sanusi, itu. Maka di sinilah menjadi kekeliruan di kalangan orang-orang mengaji sifat 20 ni. Maka bagaimanakah kita nak pecah kekeliruan ni? Begini. Sifat maknawiyah ni dia ada dua kategori. Dia panggil maknawiyah mujma'un 'alaiha, maknawiyah yang disepakati di atasnya. Yang keduanya sifat maknawiyah mukhtalafun fiha, maknawiyah yang menjadi perselisihan pendapat padanya, pada sifat maknawiyah tersebut. Kalau gitu maknawiyah mujma'un 'alaiha, maknawiyah yang disepakati di atasnya, diijma'kan, itu dia panggil al-halu sabitatu lizzati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Itu kan, itu definisi dia. Al-halu sabitatu, satu kelakuan yang sabit, lizzati bagi zat, madamati zatu, selama mana ada zat, mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan suatu kerana. Itu dia panggil maknawiyah yang diijmakkan. Yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, seperti mana yang diterjemahkan di dalam kitab yang sedang kita muzakarah ni, iaitu keadaannya Allah yang berkuasa, keadaannya Allah yang berkehendak. Kenapa? Yang berkehendak, yang berkuasa, ini tidak diingkari oleh Mu'tazilah. Maka sebab tu keadaannya zat Allah yang maha berkuasa, yang keadaannya zat Allah yang maha menentu, itu tidak diingkari oleh Mu'tazilah. Ingat baik-baik. Maka maknawiyah yang diijmakkan ini bukan bicaraannya di dalam kitab-kitab Usuluddin sebenarnya. Bukan ni hak nak dibahas dalam kitab-kitab Usuluddin. Karena hak ni tidak ada satu firqah pun umat Islam yang berselisih pendapat. Hatta Mu'tazilah pun tadi mengakuinya. Tidak mengingkarinya. Boleh jadi ijma'. Sehingga siapa yang mengingkari kaunuhu qadiran, dengan makna keadaannya Allah zat yang maha berkuasa, kaunuhu muridan, dan keadaannya Allah zat yang maha menentu, yang maha berkehendak, boleh jatuh kufur. Sebab apa? Mengingkari ijma', mencarikan ijma'. Maka kalau begitu, apakah sifat-sifat maknawiyah yang sedang kita bincang di dalam kitab-kitab sifat 20? Ingat baik-baik. Maknawiyah yang sedang kita bincang di dalam kitab-kitab sifat-sifat 20 ni ialah maknawiyah mukhtalafun fiha, maknawiyah yang diselisih pendapatkan di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah
pada keadaan sifat maknawiyah tersebut. Nah, maka maknawiyah ni definisinya atau ta'rif, ta'rifnya ialah al-halu thabitatus sifat lizzat. Nah, tu al-halu thabitatus sifat lizzat. Nah, satu kelakuan yang sabitlah sifat bagi zat. Tu al-halu thabitatus sifat lizzat. Tadi al-halu thabitatus zat. Nah, satu kelakuan yang sabit bagi zat. Ni dah al-halu thabitatus sifat lizzat. Satu kelakuan yang sabitlah sifat tu bagi zat. Tu kenapa? Fa inna tisafa mahallin minal mahali bikaunihi, bikaunihi ya aliman, bikaunihi ya aliman. Fa inna tisafa mahallin minal mahali bikaunihi ya aliman au qadiran masalan ay umastilu laka masalan la yasihu illa idza qama bihi al ilmu au qudratu wa kis ala hadha. Nah, apa makna? Kerana bersifatlah satu zat dengan segala sifat-sifat dan segala kelakuan, bikaunihi aliman au qadiran masalan, contohnya ai umasilulaka masalan, aku buat satu contoh bagi engkau akan sebagai satu contoh, la yasihu, tidak sahlah ia illa melainkan iza qama bihi, apabila ada dengan zat tersebut al ilmu, pengetahuan, awil qudratu, pekuasa. Nah, waqis ala hadza, kiahlah di atas yang lain. Artinya manawiyah yang diselisih pendapat di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ini ialah ibarat satu kelakuan yang sungguh bagi sifat tu ada di zat. Tu. Jadi di sisi qaul yang menyabitkan ahwal, mengisbatkan kategori sifat ni ada jenis hal dia panggil. Maka di sisi mereka ada lagi satu jenis sifat yang tidak naik siapa tahak ada, tidak turun siapa tahak tak ada. Dia panggil al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami. Nah, satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Laisat bimaujudatin wala ma'dumatin. Nah gitu. Tidaklah disifatkan dengan ada sengati-ngati dan tidak juga dikatakan tidak ada langsung. Dia panggil sifat hal, dia panggil. Subuk di sisi Maturidiyah ada satu kategori lagi dipanggil hal. Mana hal ni satu kelakuan yang apa? Yang sungguh dia tu bukan setakat di dalam zihin, di dalam kepala otak. Zihin ni makna kepala otak. Dia panggil amrun khariji. Perkara yang sungguh di luar daripada kepala otak. Dia ada dua perkara. Perkara sungguh ni amrun fi zihni, amrun khariji. Amrun fi zihni maknanya perkara yang sungguh tu semata-mata di dalam akal kita. Ini dipanggil amrun i'tibariyun. Perkara yang dikira-kira sungguh tu i'tibar pada akal saja. Adapun di luar daripada akal, di diri sesuatu zat, di diri sesuatu perkara, tidak ada pun benda tersebut, hanya sungguh pada akal kita saja. Itu dipanggil amrun i'tibariyah. Nah, adapun di sini hal ni dia panggil perkara yang sungguh bukan setakat di dalam kepala otak kita saja sungguh. Bahkan amrun tu amrun khariji. Perkara tu sungguh di diri perkara. Di satu zat tadi tu perkara tersebut sabit. Sabit setara mana? Ada ke? Tak. Tak boleh nak kata ada. Kalau ada kaunuhu qadiran, bererti dua kudrat lah. Lepas tu tak ada langsung ke kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan? Tak boleh. Kalau tak ada langsung, artinya kudrat tak lekat di zat. Boleh cabut, boleh becek, boleh pisah dengan zat. Jadi nak wi, nak wi lekat, orang panggil. Ha, seolah-olah nak wi pelekat. Ha, ibarat Tok Guru kata, seolah-olah nak wi pelekat di antara zat dengan sifat tu tak boleh cabut dah. Kena ada lagi satu sifat yang menengahi di antara ada dengan tak ada, yang tak naik siapa tahak ada, tak turun siapa tahak tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Sungguh bagi zat, selama mana ada zat, dikarenakan sifat ma'ani itu ada di zat, maka sabitlah sungguh dia. Mana keadaannya? Ha, tu kaunuhu tu,
kaunuhu itulah orang panggil sifat maknawiyahnya. Nah. Tu. Ha, tu dia kata dalam kitab Umul Barahin dia kata gini. Wa'lam, wa'lam ketahui olehmu anna addahum, bahawasanya membilanglah oleh mereka itu ulama li hadhihi sab'ini fi sifati, dengan apa bagi ini tujuh pada segala sifat, membilang oleh ulama. Ulama sini kena kepada Maturidiyah lah, membilangkan tujuh sifat ma'nawiyah ni sebagai sifat. Huwa iyalah ala sabilil haqiqati, di atas jalan hakikat. Sifat sengerti. Tu sifat sengerti, bukan sifat majaz dah. Bukan majazi tidak, bukan majaziyah dah. Hakikiyah. Nah, ala sabilil haqiqati, atas jalan hakikat sengerti. Inkulna itu kata sifat ma'nawiyah ni ialah sifat sengerti dibilang dengan secara sebutir-sebutir gitu. Inkulna, jika kita menjalani bisifatil ahwali, di atas perjalanan ulama yang menyabitkan sifat-sifat hal. Nah, tadilah. Sifat-sifat hal. Nah. Maka sifat-sifat hal ni di sisi ulama yang menyabitkan ahwal, wahya ialah sifatun, bi berapa sifat-sifat subutiyatun, yang sungguh, yang sabit, yang sungguh. Bukan wujudiyatun eh. Subutiyatun, yang sungguh, yang sabit. Laisat, bukanlah ia, tidaklah ia bimauju dating, bukan ada sengati-ngati, tak naik sampai tahap ada. Wala ma'dumatin, dan tidak juga turun sampai tahap tak ada langsung. Kalau tak ada, artinya kudrat tu boleh becek, boleh pisah daripada zat. Nah, tu lagu tu. Lepas tu dia menengahi antara ada dengan tak ada. Wala ma'dumatin. Nah, takumu bimauju dating. Sungguh dia tu di mauju, di mausuf. Mana di zat. Fatakunu hadhihi sifatul ma'nawiyatu ala hadhihi sifatun sabitatun qa'imatun bizatihi. Maka jadilah ini-ini segala sifat-sifat ma'nawiyah ala hadhihi, di atas pendapat yang mengatakan ahwal, sifatun sabitatun, ialah segala sifat-sifat yang sungguh, yang sabit, qaimatun, yang yang apa sungguh tu di bizatihi taala, yang di yang diri di zat Allah taala. Ha gitu. Ha tu pendapat Maturidiyah. Nah, pendapat Maturidiyah. Lepas tu Asy'ariyah mana? Asy'ariyah dia nafi ahwal. Kerana benda tu payah nak dimakul, nak dipaham. Apa benda? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Oh, payah nak reti. Jadi Asy'ariyah, benda ni ada tiga. Mana? Ada betul-betul. Sesuatu benda tu ada betul-betul. Nah. Atau tidak ada betul-betul. Yang ketiganya, amrun i'tibari. Mana? Sungguh di dalam akal semata-mata. Tu tiga perkara di sisi Asy'ariyah. Di sisi Maturidiyah ada empat. Nah, tadi lah. Nah, ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh dalam kepala otak, sungguh juga di luar daripada kepala otak. Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Okey, payah tu. Kena nak pahaga apa benda. Jadi, di sisi Asy'ariyahnya, sesuatu perkara ni ada tiga jenis. Mana? Kalau ada, ada betul-betul. Kalau tak ada, tak ada betul-betul. Nah, kalau tidak kak, sungguh dalam kepala otak saja. Dia panggil amrun fizihni. Iaitu amrun i'tibariyun dia panggil. Perkara yang dibuat kira-kira pada akal saja sungguh dia. Ha, gitu. Lagu mana pendapat Asy'ariyah? Wa amma in kulna binafyil ahwali. Dan ada pun jika kita menjalani di atas pendapat ulama' yang mengatakan dengan nafi ahwal, tidak ada jenis sifat hok menengahi antara ada dengan tak ada. Tu. Nafi ahwal. Lagu mana nafi ahwal? Wa innahu la wasitata bainal wujudi wal adami. Lagu mana nafi ahwal? Iaitu tidak ada benda hok duk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Tidak ada. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Kalau tidak, kan sungguh dalam kepala otak saja. Cukup. Benda apa pula? Nah, di luar daripada kepala otak tu tak ada. Nak kata tak ada langsung tak boleh. Nak kata ada langsung, ada sungguh pun tak boleh. Lepas tu duduk tengah-tengah antara ada tak ada. Oi, payah nak faham. Maka sebab itulah qaul yang menyabitkan ahwal ni qaul yang marjuh. Kita dah sebut dah dulu kan, sifat 20 ni pendapat yang marjuh sebenarnya. Pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Susah nak faham.
Susah nak faham. Nah, tapi masyhur sifat 20, sifat 20. Itu. Qaul yang rajihnya ialah sifat 13. Mana mazhab Asy'ari, mazhab Asy'ariyah sifat 13. Kenapa senang? Nah, senang, mudah nak belajar dia. Ha, semakin sikit semakin kuat. Siapakah pendapat ulama yang menafikan ahwal kama huwa mazhabul Asy'ari? Ya, seperti mana pendapat yang ialah mazhab bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hah. Kalau gitu di sisi mazhab Asy'ariyah pula, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'a ila akhir tu. Lagu mana maksud mereka? Mereka i'tiqad lagu mana? Mereka tak membilang. Tapi mereka ingkar nafi terus, tidak bukan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah ke? Tidak. Ha, ingat baik-baik. Ha, mereka ingkar dengan makna tidak membilang. Tapi mereka mengiktikad dengan secara auto terus dah. Auto ni mana secara lazim dah. Lagu mana? Fasabitu minas sifatil lati taqumu bizati innama huwa sab'ul ula allati hiya sifatul ma'ani. Maka hak ngoti-ngotinya sabik ada di zat Allah Ta'ala tu ialah hanya 7 segala sifat-sifat ma'ani hak kita belajar sebelum ni. Kudrat, irada, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Hak tu ada di zat Allah Ta'ala. Ada di zat Allah Ta'ala. Amma hazihi, ada pun ini. Ini mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridah. Maknawiyah ni. Fa'ibaratun an qiyami tilka bizati la anna lihazihi subutan fil khariji anizihni. Maka di sisi Asy'ariyah, nah, sifat-sifat maknawiyah yang diisbat, yang dibilang secara tafsili oleh mazhab Maturidiyah tu, bagi mazhab Asy'ariyahnya ialah ibaratun an qiyami tilka ay tilka sifati lizati. Ha, itu, au bizati. Ialah ibarat daripada adanya sifat-sifat ma'ani tu di zat. Ringkas laginya apa? Sifat maknawiyah di sisi Asy'ariyah ialah diri kita faham, kita reti dah bahawasanya kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala. Itulah keadaannya Allah yang bersifat dengan kudrat. Ha, gitu. Kalau kita belajar kudrat tu sifat siapa? Kudrat ialah sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qa'imatun fi zatillahi ta'ala. Selesai dah. Ialah satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal, tidak binasa, yang adanya di zat Allah Ta'ala. Ha? Diri kita faham kudrat tu di zat Allah Ta'ala, itulah keadaannya Allah yang empunya sifat kudrat tadi. Yang berpekuasa. Ha, ni. Maka sebab itulah, pada MK, Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani serta anak-anak muridnya nak menterjemahkan sifat maknawiyah ni dengan pentajdidan, pembaharuan yang baharu, iaitu keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Keadaannya Allah yang berperkuasa. Keadaannya Allah yang empunya sifat pekehendak. Keadaannya Allah yang berpekehendak, atau keadaannya Allah yang berpenentu, atau keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Kenapa diterjemahkan seperti itu? Supaya terbeza di antara maknawiyah mujma'un 'alaiha dengan maknawiyah mukhtalafun fiha. Jadi ingat baik-baik. Nah, itu ni. Jadi kalau kita pilih mazhab Asy'ariyah, berarti sifat apa? Kaunuhu qadiran, atau hala kaunahu qadiran, nah, ataupun al kaunu qadiran. Ya, bagai-bagai ibaratlah dalam kitab dia sebut sifat maknawiyah ni, bukan maksudnya kaunuhu qadiran saja. Kaunuhu qadiran, hala kaunihi qadiran, ataupun al kaunu qadiran. Ya, belakanglah tu. Apa difaham oleh dua mazhab ni? Kalau mazhab Imam Abul Maturidiyah, kalau mazhab Maturidiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, artinya kaunuhu tu ialah satu kelakuan, satu hal, satu kelakuan yang sabit, yang sungguh bagi zat.
kaunuhu tu yang sabik bagi zat, sungguh bagi zat, menengahi antara ada dengan tak ada. Kaunuhu qadiran tu bukan ada betul-betul, bukan tidak ada betul-betul. Lepas tu menengahi antara ada dengan tak ada. Maka dia tu as-sabitatu sifat lizat, menyikatkan sifat ma'ani tu bagi zat. Ha, itu. Tu di sisi Maturidiyah. Nah, itu al-halus, al-halus sabitatu sifat lizat. Adapun mazhab Asy'ariyah, kaunuhu qadiran kaunuhu muridan, apa makna? Iaitu diri kita faham kata ada sifat tu di zat Allah Ta'ala, itulah keadaannya Allah yang empunya sifat tu, tak boleh pisah ada sifat tu daripada zat. Ha, gitu. Ha, itu jadi ya, itu secara ringkas dah tu. Nah. Ha, secara ringkas dah kita menegak tu. Jadi artinya jangan kita bertukarlah. Ha, jangan kita jangan kita bertukar di antara maknawiyah mujma'un alaiha yang bukanlah tempatnya perbahasannya di dalam sifat 20 dengan maknawiyah mukhtalafun fiha yang ialah sekarang ni sedang dibicarakan. Ha, gitu. Ha, dah. Maka sebab itulah kalau kita tengok terjemah hak ni pun, kaunuhu muridan, artinya erti kaunuhu muridan keadaannya. Kaunuhu tu orang panggil sifat maknawiyahnya. Muridan tu bukan sifat, tu zat. Muridan di sisi di sisi Mu'tazilah, muridan iaitu zat dia lah. Aduh. Tu muridan ai muridun bizatihi. Yang gitu. Menentu dengan zatnya, gitu tu. Zat yang maha menentu. Ha, gitu tu. Adapun muridan, muridun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, baik Asy'ariyah, baik Maturidiyah. Ha, kaunuhu muridun, kaunuhu muridan artinya apa? Muridan, muridun aizatun muttasifatun bil iradati. Zat yang bersifatlah ia dengan sifat penentu. Nah, kerana apa? Kerana tidak mungkin kita boleh mengisbatkan orang panggil qadiran muridan. La yasihu. Tadi kita sebut dah. Fa inna tisafa mahallin minal mahali bikaunihi aliman au qadiran. Nah, masalan. La tasihu illa iza qama bihi al ilmu awil kudratu. Nah, dah. Wa kis ala hadha. Kiah lagi lah. Jadi, kita orang ahli sunnah wal jamaah, sabit ke sifat tu ada di zat Allah Ta'ala. Bukan mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Ha, itu orang panggil mazhab kita orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kaunuhu muridan, ha, artinya keadaannya Allah yang berpekuasa, keadaannya Allah yang empunya sifat pekuasa. Kaunuhu muridan keadaannya Allah yang berpekehendak atau yang berpenentu, atau keadaannya Allah yang empunya sifat penentu, keadaannya Allah yang empunya sifat pekehendak. Ha, kena buat gitu. Ah, tu supaya terbeza dengan kaunuhu muridan yang tidak diingkari oleh Mu'tazilah tadi. Ha, tengok baik. Ha, tapi dia terjemah ni cara lama lah. Artinya keadaannya Allah yang berkehendak. Yang ni kita buat dhabik, tulis situ. Keadaannya Allah yang berkehendak. Yang ni keadaannya Allah yang berpekehendak. Atau keadaannya Allah yang empunya sifat pekehendak. Atau keadaannya Allah yang berpenentu. Atau keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Ha, tu terjemah lebih nak menepati kepada perbahasan sifat maknawi, maknawiyah. Ha, dalam ini kan? Melazim ia. Ha, tengok. Ha, tu kata melazim, malzum. Nah, mulazimatun lisab, ha, bisa ba'il ulah. Nah, ha, mulazimatun bisa ba'il ulah. Ha, tengok. Melazim ia, ia keadaannya Allah yang empunya sifat berkehendak, pekehendak. Keadaannya Allah yang empunya sifat penentu tadi tu, melazim ia akan iradah. Ha, ni yang menjalani di atas pendapat Maturidiyah ni. Ha, tu melazim ia, ia keadaannya Allah yang empunya sifat pekehendak atau penentu tadi tu, akan iradah, akan sifat penentu. Sekira-kira kalau dinafikan iradah, maka ternafi juga kaunuhu muridan. Kenapa? Karena iradah tu lazim bagi kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan tu malzum bagi iradah. Maka kaedahnya izan tafal lazim intafal malzum. Ha, gitu. Ha, jadi saya kiranya faham dah tu dah. Ha, sifat maknawiyah tu kita tidak akan ulang dah ni.
Jadi artinya kita nak baca seterik. Jadi kalau kalau mazhab Asy'ariyah kaunuhu muridan, apa erti kaunuhu muridan? Keadaannya Allah yang empunya sifat penentu, yakni diri kita faham sifat penentu tu ada di zat Allah Taala, itulah orang panggil keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Sifat perkehendak. Ke sifat perkehendak tu hak siapa? Boleh nak pisah lagi daripada zat, nak lekat di pokok, di dinding, mana-mana. Tak leh dah. Kerana kita kata dah sifat penentu tadi, sifat iradat tadi tu di zat Allah Taala. Ha itu. Tapi kalau Maturidiyah, kena ada lagi tu satu kelakuan yang mengikat, seolah-olah mengikat, mempelekatkan di antara sifat dengan zat, tak sewi becek, tak sewi pisah. Kerana Maturidiyah ni nak tolak satu pendapat fuk-fuk Nasrani yang mengatakan sifat-sifat Tuhan tu boleh tercabut daripada zat. Ha, tu. Maka seolah-olahnya ada lagi satu kelakuan yang tidak boleh dipisahkan sifat tu daripada daripada zat. Apa satu kelakuan tadi tu? Itulah dipanggil hal. Sifat maknawiyah ni. Ha, tu gitu. Habis itu. Mustahil ia, tentu tidak. Perkara tentu tidaklah ia, ia Allah Ta'ala tu yang tidak berkehendak. Nah, hanya wajib yang berkehendak selama-lamanya. Ha, kalau gitu dalil sifat maknawiyah ni ialah diri dalil sifat makna juga. Sebab itulah penulis pengarang musannif kita ni tidak menyebutkan dalil-dalil bagi sifat-sifat maknawiyah. Kenapa? Kerana dalil sifat maknawiyah ni ialah sama saja dengan dalil sifat ma'ani. Kerana sifat maknawiyah ni nisbatan lil ma'ani. Habis. Dan kaunuhu aliman, artinya arti kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang tahu, ini keadaannya Allah yang bersifat dengan pengetahuan atau yang empunya sifat pengetahuan. Ha gitu. Ha, kita buat gitulah. Ha, supaya terbeza maknawiyah yang diijma' dengan maknawiyah yang sedang diperbahaskan di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Ha gitu. Arti keadaannya Allah yang bersifat dengan pengetahuan, kalau di sisi Maturidiyah, keadaannya Allah yang mempunyai sifat pengetahuan tu apa erti? Yani satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada, tak boleh nak kata ada sungguh, tak boleh nak kata tak ada rasa, seolah-olahnya orang panggil mengikatkan sifat ilmu pengetahuan tadi tu di zat Allah Ta'ala. Orang panggil al-halu sabitatu sifat li zat. Al-halu sabitatu wasitatu bainal wujudi wal adami. Nah itu. Al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami as-sabitatu sifat lizat. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang sungguh mengikatkan sifat tu bagi zat. Nah, itu kalau kita menjalani di atas pendapat Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah, kaunuhu alima apa? Diri kita faham dah sifat ilmu tu di zat Allah Ta'ala. Bukan duduk di lekat, di pokok, di kereta, di dinding, mana-mana. Diri kita faham sifat ilmu tu di mana? Sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun fizatillah. Haa, pahadah gitu. Kaunuhu aliman. Keadaannya Allah lah yang empunya sifat pengetahuan. Habis. Haa, gitu ya. Tu. Melazim ia, ia si keadaannya Allah yang empunya sifat pengetahuan tu akan ilmu. Sekira-kira kalau nafi ilmu, ternafilah juga kaunuhu aliman. Mustahil tentu tidak, benda tentu tidak mustahil ni. Mustahil ini benda tentu tidaklah ia, ia Allah Ta'ala tu yang jahil. Mustahil itu sama-sama kita sebut samalah. Mustahil itu nak kepada istihalah. Boleh kita ikut Asy'ariyah saja atau boleh, tak ada masalah. Kita ikut Asy'ariyah, Asy'ariyah. Kita mazhab Syafi'i ini biasanya ikut Asy'ariyah. Nah, tak ada masalah. Orang panggil perkara tersebut bukanlah usulul aqaid. Dia panggil furu'ul aqaid. Ini kadang-kadang orang ahbas dia tak faham. Dia kata, mana ada furu'ul aqaid? Dan sini, furu' ni syari'at lah. Aqaid ni semua usuluddin. Dia tak faham. Dalam usuluddin, dalam tauhid, dalam pengajian ilmu kalam, dia ada usulul aqaid, dia ada furu'ul aqaid. Jadi hak kita duk bahas jenis sifat, kategori sifat, berkhilaf antara Asy'ariyah rahmat, itu dia panggil furu'ul aqaid, cabang-cabang pegangan. Tak ada masalah, nah. Tak tahu pun tak apa sebenarnya, nah. Tahu sangat elok, sangat baik kita mengetahui kerana ilmu pengetahuan. Nah, kita nak ikut hak mana, Asy'ariyah kan Maturidiyah ke? Boleh kedua-dua. Tidak salah kedua-dua kerana dua-dua mazhab hadis sunnah wal jamaah. Ha, itu.
Hak tolehnya kita tasyadduq ekstrim. Hai, kena ikut pendapat kita, pendapat orang lain semua tak betul lah kan. Tu macam Ahbas. Nah, dia mau duk pegang Ahbas sebab Ahbas kuat lawan Wahabi. Eh. Lawan Wahabi ni tak semestinya betul dah. Syiah tu kuat lawan Wahabi. Apakah kerana Syiah kuat lawan Wahabi maka kita kena ai kena baiklah dengan Syiah sebab Syiah lawan Wahabi gitu ke? Ha, berat lagu tu. Bodoh tak mikir lagu tu. Bukan lawan Wahabi tu mesti betul dah. Syiah lawan Wahabi gila-gila punya. Betul ke Syiah? Lagi berat pada Wahabi eh. Ha, ni sebuah pegangilah. Ni sebuah penipuan muslihat itu lebih berat Wahabi pada Syiah kerana Syiah tu jelas-jelas nampak. Nah, ada pun Wahabi yang menusuk. Nah. Bahaya laginya ialah Ahbash. Ini lagi bahaya kenapa? Ha, ni orang panggil ada pak pegang manhaj mereka yang sangat bahaya. Pertama, takfiri. Ha, tapi takfiri ni ha, bagi diri dia, kalau kelompok dia saja takfiri, tak apalah, tak ada hal lah. Dia nak kapir orang okay, ikut dia. Ha, pertama takfiri. Tapi hak lebih bahaya lagi, ilzamu takfiri. Mana? Mewajibkan orang tu supaya mengkapir ke orang lain. Ha, dia mengkapir ke sifulan-sifulan satu kelompok tu. Contoh, Fafu Ahbash ni. Bila kita tak nak kapir ke, dia kata, entah kapir ke sebab entah tak nak kapir ke kelompok ni. Ha, tu orang panggil ilzamu takfiri. Melazimkan, mewajibkan orang di atas mengkapir ke orang yang dia mengkapir ke. Itu ilzamu takfiri. Kemudian tasarra' fit takfir. Cepat mengkafir. Sehingga Syekh Abdullah Al-Harari ni, guru bagi Ahbash ni, dia kata siapa yang berpegang arak tidak kekal dua zaman, kafir dia. Ha. Padahalnya kalau kita belajar dalam ilmu kalam, yang mengatakan arak tidak kekal dua zaman itu ialah imamu ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi tak kira Syekh Abdullah Al-Harari, guru bagi kelompok Ahbash nak kapir ke Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Lepas tu duk mengaku Asy'ariyah, Asy'ariyah, kami Asy'ari, kami Asy'ariyah. Asy'ariyah habah, mu sendiri, tok guru mu mengkapir ke Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dengan mengatakan arak tidak kekal dua zaman itu pendapat yang kufur. Padahal itulah pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Boleh buka dalam kitab-kitab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ha, tu sebab tu tak boleh kita tasarra' fit takfir. Mana? Cepat-cepat. Ha, laju nak kapi orang. Okay. Itu yang ketiga. Ha? Yang keempat, ilzamur ra'i. Mana? Memaksa orang tu mengikut pendapat dia. Ha. Inilah perkara yang merosakkan Ahbash. Nah. Jadi jangan kita ikut Ahbash. Ha? Saya selalu duk sebut orang yang mengaji dengan saya, saya tak benar ikut Ahbash. Nah, kenapa? Karena bagi saya rosak. Ha, rosak orang panggil manhaj ahli sunnah wal jamaah yang tawassut, yang wasatiyah, yang tawazun, nah. Ha? Yang tasamuh, nah. Yang tawassut, yang tawazun, yang tasamuh. Ha? Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang hakikiyah. Manhaj yang wasatiyah, manhaj yang benar-benar orang panggil apa, moderat dia panggil, nah, menengahi, pertengahan, tidak ekstrim, tidak tasyadud dan tidak tasahul, tidak liberal, tidak bebas sebebas-bebasnya, ha, gitu. Jadi Asy'ariyah nak ikut hak mana-mana boleh, tak ada masalah. Jangan kita melazim ke orang, mewajib ke orang. Kamu kena ikut Asy'ariyah. Tak boleh, kamu kena ikut Maturidiyah. Ikut mana pun kan, tak ada. Ini lebih-lebih lagi, ini furu'ul aqaid, cabang-cabang aqaid saja, bukan usulul aqaid. Nah, ada ni. Baik. Habis itu. Mustahil yang ni benda tentu tidak. Mustahil sama-sama kita dah ulas, mustahil dengan mana istihalah. Tentu tidak. Ia ia Allah yang jahil, mana keadaannya Allah yang empunya sifat bodoh. Hanya wajib yang tahu selama-lamanya, hanya wajib keadaannya Allah yang empunya sifat pengetahuan selama-lamanya. Dan kaunuhu hayyan, artinya arti kaunuhu hayyan, keadaannya Allah yang hidup, atau keadaannya Allah yang empunya sifat pehidup, atau keadaannya Allah yang berpehidup. Ha, itu melazim ia keadaannya Allah yang bersifat dengan pehidup itu akan hayat, sehingga-hingga kalau nafi hayat, nafi juga kaunuhu hayyan. Ha, itu izan tafal lazim, intafal mal malzum. Mustahil itu istihalah, tentu tidak. Ia Allah Ta'ala yang mati, ini keadaannya Allah yang empunya mati, ha, yang empunya sifat mati. Hanya wajib yang hidup, ini hanya wajib keadaannya Allah yang empunya sifat pehidup selama-lamanya.
dan kaunuhu sami'an. Artinya, arti kaunuhu sami'an, keadaannya Allah yang mendengar, ini keadaannya Allah yang empunya sifat pendengar, atau keadaannya Allah yang berpendengaran. Boleh tak? Melazim ia keadaannya Allah yang yang empunya sifat pendengar ni akan haya, akan sama. Melazim ia keadaannya Allah yang empunya sifat pendengar ni akan sama, ini akan sifat pendengar. Sekira-kira nafi pendengar, ternafilah juga keadaannya Allah yang empunya sifat pendengar. Karena izan tafal lazim, in tafal malzum. Sama tadi tu yang berdiri kepada zat, yang ni ada di zatnya Allah Ta'ala. Ni tambah pula ada di zat Allah Ta'ala. Padahal semua sifat-sifat ma'an ini ada di zat Allah Ta'ala. Kemarin ada satu sahabatnya, dia hantar video. Satu orang ustaz nama Masyadi Masyuti, sedang menghuraikan sifat ma'an ini. Masya Allah, serabut perut saya dengar. Salah. Dia kata Maturidiyah tidak mengisbatkan sifat-sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Asy'ariyah yang kata ada sifat-sifat ma'ani. Jadi Maturidiyah ni hampir-hampir dekat dengan Mu'tazilah. Hai, tak betul itu. Maturidiyah dengan Asy'ariyah semua dua-dua sabit sifat ma'ani wujud di zat Allah Ta'ala belakalah. Tu sifatun wujudiyatun. Adapun Syekh Bakhit Muta'i, satu-satunya di dalam kitab Qaulul Mufid, beliau mengkuat merojehkan pendapat sifat-sifat ma'ani ini bukan sifat wujudiyah, hanya sifat-sifat subutiyah. Boleh buka dalam kitab Qaulul Mufid karangan Syekh Bakhit Muta'i. Bagi dia itulah rojeh yang kuat. Maka dia tu Syekh Bakhit Muta'i ni alim lah, mufti Mesir zaman dulu. Mufti Mesir zaman dulu, bagai-bagai kitab dia karam, memang alim sangat-sangat. Maka itu ialah pendapat yang dia sendiri rajihkan. Kudrat irada ilmu hayat samat basar kalam tu di sisi Syekh Bakhit Muta'i amrun i'tibariyah, bukan wujudiyah. Itu pendapat dia sahaja. Adapun yang masyhur diperjalani oleh sekalian ulama-ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat-sifat kudrat irada ilmu hayat samat basar kalam wujudiyah, wujud ada di zat Allah Taala. Gitu. Ni hati-hatilah zamelon ni macam-macam. Gelar tuan guru babalah macam-macam, mengaji Mekah puluh-puluh tahun lah kata kononnya. Tapi berat. Sehingga dia sebut dalam video dia ni, dia kata huraian Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tu tidak sama dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Astagfirullahalazim. Seolah-olah nak ayatnya Asy'ariyah Maturidiyah ni bukan benar-benar Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Dan siapa lagi kalau gitu Ahlu Sunnah? Ni bahaya ni ramalan ini. Kelompok-kelompok talbis ni. Talbisul iblis dia panggil. Kekeliruan yang dibuat seumpama kekeliruan iblis. Mustahil ni istihalah, tentu tidaklah ia Allah Ta'ala tu yang tuli. Ini keadaannya Allah yang empunya sifat tuli. Hanya wajib yang mendengar selama-lamanya ni, hanya wajib keadaannya Allah yang empunya sifat pendengar, ataupun keadaannya Allah yang berpendengar, atau keadaannya Allah yang empunya sifat pendengaran. Boleh belaka. Dan kaunuhu basiran, artinya arti kaunuhu basiran, keadaannya Allah yang melihat, ini keadaannya Allah yang empunya sifat pelihat, atau keadaannya Allah yang berpelihat. Yang melazim ia keadaannya Allah yang mempunyai sifat pelihat ni akan basar. Tu sehingga kalau kita nafi basar, nafi juga kaunuhu basiran. Kalau kita kata Tuhan tidak ada sifat pelihat, maka tidak adalah juga keadaannya Allah yang mempunyai sifat pelihat. Karena lazim dengan malzum, izan tafal lazim, intafal malzum. Yang berdiri, basar duduk mana? Yang berdiri ini yang ada kepada zat, ini yang ada di zatnya Allah Ta'ala. Mustahil ini tentu tidak, istihalah lah ia Allah. Tentu tidaklah ia Allah. Yang buta ini keadaannya Allah yang empunya sifat buta. Hanya wajib yang melihat ini, hanya wajib keadaannya Allah yang empunya sifat pelihat selama-lamanya. Dan yang terakhir, dan kaunuhu mutakalliman. Artinya, arti kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah yang berkata-kata ini keadaannya Allah yang empunya sifat pekat.
berkata atau keadaannya Allah yang berpekata. Ha, gitu. Yang melazim ia keadaannya Allah yang empunya sifat perkata tu akan kalam, yang ini akan perkata yang berdiri, yang ada kepada yang ini di zatnya Allah Ta'ala. Hingga-hingga kalau kita ingkar perkata, maka ternafi jugalah keadaannya Allah yang empunya sifat perkata. Karena kaedah, izan tafal lazim, intafal malzum. Mustahil yang ini tentu tidak istihalah. Mustahil yang ini tentu tidaklah. Ia Allah Ta'ala yang keluh. Dan bisu. Dia kalam nafsi ni dia kena lawai dua. Kelu dengan bisu. Karena di dalam nafsi itu ada nafsani. Lawai bagi kalam nafsi dengan makna ismi ialah bisu. Lawan kalam nafsi dengan makna nafsani ialah kelu. Gitu. Tu. Hanya wajib yang berkata-kata selama-lamanya ni, hanya wajib keadaannya Allah yang empunya sifat perkata selama-lamanya. Habis situ. Hah, kemudian kita akan sambung pula. Adapun dalil, kita baca sikit lagi. Adapun dalil sifat maknawiyah ini, sebab tu kita rakyat dah tadi. Kenapa kah musannif tidak sebut dalil? Ni nak menyata. Adapun dalil sifat maknawiyah ini, iaitu dalil sifat ma'ani yang telah lalu sebutnya. Yani dalil sifat ma'nawiyah ialah dalil sifat ma'ani juga. Jadi sebab tu dia tak tulis, hak tulah saja. Habis situ. Hah, kemudian kita akan sambung pula. Adapun yang harus pada hak. Dia tak kata adapun sifat yang harus dah. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala itu. Ini orang panggil cermaknya ulama, tidak kata sifat ruh dah. Yang harus pada hak, yakni pada zat Allah Ta'ala itu, ialah berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Wallahu'alam. Kita sambung semula pula insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka aljannata wa ma yukarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyati wa atiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yukarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyati wa atiqad wa nas'aluka min khairi ma. Salaka amduka rasulika nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syariati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.